anggota Garda Nasional Ukraina menemukan 7 mayat prajurit dalam pertempuran di wilayah utara Kharkiv pada Senin 19 September kemarin. Penemuan mayat ini bersamaan dengan usaha serangan balasan yang dilakukan di Kharkiv oleh pasukan Ukraina. Dalam sebuah rekaman menunjukkan, pasukan Ukraina merebut tank, amunisi, dan persenjataan lain yang ditinggalkan Moskwa dalam penarikan yang tampak kacau. Serangan balasan tersebut sekaligus memungkinkan pasukan Ukraina menyapu mayat rekan-rekan mereka yang gugur. Sebelum melakukan eksekusi pada mayat-mayat, pasukan penjinak ranjau memeriksa perangkat yang tidak meledak atau jebakan yang ditinggalkan oleh Rusia saat mereka mundur.